Sedikit ambruk, problemnya macam-macam ya. Bisa jembatannya putus, bisa menutup sungai ya, karena sebelahnya juga ada pojokan air, jadi akan bahaya. Maka kita nanti akan coba segera komunikasi dengan Perhutani agar dilakukan tindakan yang lebih cepat. Maka ya nanti titip ya Pak Kades ya, dicegah kalau memungkinkan masyarakatnya yang tak lewat dulu, karena masyarakat tadi saya lihat masih slow lewat sini, tenang-tenang saja, itu kan bahaya. Oh gitu. Sehat, Pak. Tetap sing putih, mboten malih.